Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Selama jalankan latihan operasi laut gabungan, kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Alugoro 405 menembakkan senjata khusus. Dikutip dari zonajakarta.com, Dinas Penerangan Angkatan Laut menggambarkan salah satu agenda TNI Angkatan Laut baru-baru ini. Menurut kabar terbaru, TNI Angkatan Laut sedang menjalankan sebuah latihan gabungan di Laut Bali dari tanggal 8 hingga 9 Mei 2024. Latihan Operasi Laut Gabungan 2024 TNI Angkatan Laut sukses menembakkan rudal khusus. Tentu dalam latihan gabungan itu TNI Angkatan Laut mengerahkan aset-aset militer beratnya. Salah satunya adalah kapal selam kebanggaan Indonesia KRI Alugoro 405. Disebut senjata khusus karena memang torpedo Black Shark menjadi persenjataan terberat armada kapal selam Indonesia. Bahkan Naval Technology mengatakan bahwa torpedo buatan Italia itu adalah salah satu torpedo paling mematikan. Secara spesifikasi, Black Shark adalah torpedo kelas berat dengan kemampuan serang jarak jauh. Torpedo ini dirancang untuk mengeksekusi kapal selam maupun kapal permukaan. Kemampuan unik dari torpedo ini adalah pada tenaga penggeraknya. Black Shark ditenagai oleh sistem propulsi listrik, sehingga membuatnya sangat senyap saat meluncur. Namun berkat kontrol elektronik, membuat torpedo ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Black Shark diciptakan sebagai persenjataan modern untuk kapal selam di berbagai kelas. Bahkan torpedo yang lahir pada tahun 2004 ini dirancang untuk selalu efektif hingga berpuluh-puluh tahun.